Siapa sosok orang tua kandung Lili yang diadopsi Raffi Ahmad dan Nagita? Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali viral setelah diduga mengadopsi bayi perempuan bernama Lili. Kabar tersebut muncul dari video lebaran YouTube Rans Entertainment. Saat itu Lili dikabarkan berada di apartemen ibunda Nagita, Rita Amelia. Raffi juga sempat dimintai keterangan terkait bayi perempuan tersebut oleh media. "Nanti Lili kita ceritain, itu nanti habis lebaran kita ceritain," kata Raffi saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Raffi hanya mengatakan bahwa ingin memberikan yang terbaik dan dirinya juga mengazani Lili. Kemudian netizen penasaran siapakah sosok orang tua kandung Lili yang kini diisukan menjadi anak angkat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun Raffi Ahmad saat ditemui tidak memberikan jawaban apapun terkait orang tua kandung dari Lili. Raffi hanya menyentil alasan ia diduga mengadopsi bayi tersebut. "Yang penting niatnya baik karena aku juga yang ngazanin dan namai Lili ini," ucapnya. Di sisi lain, dalam unggahan terbarunya di Instagram, Raffi dan Nagita bahkan menyebut bayi perempuan itu seperti malaikat baik hingga bidadari kecil. "Grateful Lili seperti malaikat baik yang dikirim Allah SWT," tulis Raffi dan Nagita. "Bidadari kecil Rafathar Lili," tulisnya lagi dalam unggahan lain. Warganet lantas bertanya-tanya tentang Lili dan alasan Raffi Ahmad mengadopsi bayi perempuan tersebut.